Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Kali ini jumpa lagi bersama saya Dedi Rahmawan. Kali ini saya berada di Kabupaten Tebo. Dan bersama kita telah hadir penjabat Bupati Tebo, Pak Aspan. Ya. Selamat malam, Pak. Malam. Oke. Tribuners, kita syuting ini pukul 21.48. Jadi malam hari. Dan kebetulan beliau baru tiba dari Padang. Perjalanan darat lanjut ke Tebo. Jadi di tengah kesibukan beliau, Pak BJ Bupati Tebo menerima Tribun Jambi untuk berdialog seperti ini. Nah, terima kasih Pak Bupati untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Ini kan perjalanan jauh nih, Pak. Iya. Malam hari. Iya. Bersedia menerima. Apa sih Pak resepnya? Pasti butuh stamina yang lebih itu, Pak. Resepnya yang jelas ikhlas saja. Ikhlas ya, Pak. Nah, ya? Ketika kita mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dengan ikhlas, tidak akan terasa capek. Siap, siap. Tapi ada mungkin selain ikhlas, tentu kan itu ke ruhani kita, Pak ya, ke jiwa kita. Mungkin ada mungkin jamu atau itu ada atau olahraga ada yang dirutinkan mungkin, Pak? Kalau olahraga paling-paling jalan. Jalan, Pak ya. Nah, kebetulan rumah dinas ini halamannya luas. Ya. Pagi-pagi saya keliling-keliling dulu, siap, sekalian melihat-melihat keadaan tanaman-tanaman, kembang-kembang. Saya selalu keliling tiap pagi di pekarangan rumah dinas ini. Ya. Oke. Itu dua tips Tribuners yang sederhana, ringan yang bisa kita praktekkan. Oke, Pak Bupati. Pak Bupati dilantik 22 Mei, Pak ya. Ya. 22 Mei artinya sudah 6 bulan. Ya. 6 bulan. Apa sih Pak rasanya jadi BJ Bupati, Pak? Memang dibandingkan dengan tugas-tugas yang biasa saya rutinkan sebagai kepala dinas, sebagai pejabat fungsional lah, okay. Memang agak berbeda. Beda, okay. Yang jelas, kalau saya sebagai pejabat fungsional, contohnya di dinas PU, ini kan saya hanya fokus kepada infrastruktur. Struktur, okay. Kemudian saya ke asisten dua kemarin juga, provinsi, ini okay. Juga ya rata-rata di bidang infrastruktur, nah, bidang ekonomi, dan pembangunan. Nah kalau saya menjadi PJ Bupati ini kan semuanya. Semua sektor, Pak ya. Nah, jadi sebagai kepala daerah itu sama kepala daerah, camat, kades, secara umum yang tadi sampaikan satu lembar daun pun jatuh ke bumi harus tahu kepala daerah, harus tahu camat, harus tahu kepala desa. Jadi intinya semua pekerjaan itu tetap kita harus mengetahui. Oke, jadi itu Pak ya. Lalu Pak, apa sih sebenarnya yang berubah ketika Bapak menjadi BJ Bupati, artinya dengan tadi seperti tadi ya, semua sektor jadi saya harus dipantau gitu kan. Mungkin pasti ada waktu yang ya seperti ini, menerima kami jam 10 malam gitu. Apa sih Pak yang berubah ke kehidupan Bapak, Pak? Yang berubah ya yang jelas waktu istirahat. Waktu istirahat, Pak. Waktu istirahat. Yang jelas selama 6 bulan saya di sini, okay. Seperti yang diungkapkan oleh teman-teman OPD juga, kami tidak mengenal tanggal itu merah, kata OPD-OPD ini. Semua tanggal hitam. Hitam, nah, apalagi kami waktu siang kami gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan masyarakat, mungkin pertemuan-pertemuan di luar, ada yang perlu dikoordinasikan, sehingga malam kita fokus kepada pekerjaan administrasi. Administrasi, nah, ya. ini yang membuat kadang-kadang sampai jam 2, jam 3. Sering itu, Pak. Rata-rata seperti itu. Okay. Nah, karena saya dari jam 8 itu kalau ada tamu terima tamu sampai jam 12. Setelah itu baru saya menyelesaikan surat yang masuk hari itu. Administrasi, Pak, ya. Nah. Okay. Jadi memang Tribunnews itu seiring tingginya jabatan memang tanggung jawabnya lebih besar jadi, Pak. Iya. Oke. Pak, saya amati Bapak itu kan sering nih turun ke desa-desanya, Pak. Ya, dari 107 Pak ya, 107 desa di Kabupaten Tebo, Pak.
Sudah berapa banyak sih Pak yang Bapak kunjungi dalam 6 bulan ini Pak? Alhamdulillah dari 107 desa ditambah lagi dengan 15 desa yang baru mekar, berarti 107 tambah 15 itu sudah sampai hari ini yang belum kami kunjungi tinggal 11 desa. Tinggal 11, ya, 6 bulan tinggal 11 desa Pak? Tinggal 11 desa lagi, dan insya Allah ini sebelum tanggal 22 ini akan selesai semua. Contoh besok kami masih ada ke 22 desa, besok ini Pak ya? Desa, ya. Oke. Pak, itu kan capaian yang luar biasa Pak, artinya dalam 6 bulan kan ke desa-desa itu, apakah sejak awal memang Bapak begitu dilantik, oh ingin menargetkan harus menyambangi seluruh desa, atau begitu menjabat melihat, oh kayaknya saya memang harus turun ke desa-desa nih, gimana Pak? Jadi begini, sebelum kita berbuat sesuatu itu kita harus tahu dulu seperti apa, dan kita tahu Kabupaten Tebo ini kabupaten yang luas, nomor 2 luasnya seprovinsi Jambi ini setelah Kabupaten Merangin. Sementara dana yang kita punya sedikit, sesuai dengan pesan Pak Mendagri ketika pembekalan kami bahwa kita mengelola keuangan daerah ini sama dengan kita mengelola keuangan rumah tangga kita sendiri. Bagaimana kita meminit keuangan yang ada untuk dapat kita membangun itu. Dan ini perlu saya ketahui betul kondisi di desa-desa itu seperti apa, dan kita melihat prioritasnya apa di situ, di satu desa itu, sehingga rupiah demi rupiah APBD yang kita keluarkan, baik APBN, nah gini yang kita lihat, yang kita pantau ke desa, kita bisa melihat di situ nanti keluhannya seperti apa, dan ketika itu kita ngambil tindakan. Ini kita bisa dengan APBD kabupaten, ini kita bisa curhat ke provinsi, ini kita bisa curhat ke pusat, dan kala-kala ada kami pergi ke Palembang wilayah, contoh terhadap keluhan masyarakat, terhadap listrik, terhadap sinyal telkom, kami koordinasikan seperti itu. Jadi ini yang kita nangkas, sebab kita berusaha bukan hanya memanfaatkan uang APBD yang ada, celah-celah lain yang bisa untuk mengangkut di sini. Di samping itu juga, selaku putra daerah yang sudah lama tidak ada di sini, lebih 30 tahun, jangankan desa di Kabupaten Tebo ini, desa saya sendiri saya tidak hafal seperti apa. Jadi saya pengen tahu dulu itu, itu makanya saya turun ke lapangan satu persatu. Itu yang jadi filosofisnya Pak? Iya. Oke, berarti artinya tadi turun itu juga Pak, sekaligus belanja masalah Pak ya? Iya. Jadi menyerap apa sih masalah di desa ini, desa B. Umumnya Pak, umumnya dari yang tinggal 11 desa tadi itu, yang apa sih Pak masalah yang banyak yang dikeluhkan warga itu Pak? Yang pertama yang menjadi keluhan mereka ini masalah infrastruktur. Infrastruktur ini baik itu jalan maupun jaringan listrik dan lain-lain, itu yang secara umum. Dan ada juga beberapa mereka memang rindu dengan pimpinan. Nah, banyak juga desa yang menangis ketika saya datang ke situ, sebab seumur-umur mereka Kabupaten Tebo ini mekar, belum pernah dikunjungi pejabat. Nah, jangankan memberikan bantuan, mengunjungi aja tidak pernah, ini yang mereka sampaikan. Jadi banyak tangisan-tangisan yang saya temui di lapangan seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan lain juga yang sebenarnya sedikit, tidak perlu banyak, yang harus mendapatkan sentuhan. Nah inilah yang anakan. Nah terhadap yang keluhan mereka terhadap infrastruktur jalan, kami kemarin sudah mengambil langkah membuat sebuah program yang namanya penanganan titik-titik tertentu. Sebab kalau kita mau membangun jalan itu sekaligus semuanya, ini kan perlu dana yang besar. Jadi kita luncurkan program titik tertentu untuk di APBD 2023 kita luncurkan sekitar 10 miliar. Di APBD perubahan kemarin kita luncurkan 2 miliar. Ini daerah-daerah yang tadinya terputus hambatannya, ini kita lakukan swakelola dari PU untuk menutup lubang-lubang ini, sehingga transportasi tidak terhambat. Berarti itu prioritas. Nah, prioritas yang pertama kita lakukan itu, penanganan titik-titik tertentu. Kemudian terhadap sinyal HP tadi yang disampaikan, sehingga sinyal HP ini, akibat dari sinyal HP ini bukan hanya komunikasi, beberapa alat yang dikirim oleh Diknas untuk ujian nano itu tidak berfungsi sama sekali, numpuk di gudang-gudang itu semua. Jadi sia-sia Pak. Nah, jadi itu sebab kami waktu pembekalan disampaikan oleh Pak Mendagri, jangan hanya sekedar memenuhi kebutuhan alokasi sesuai yang diperintahkan. Contoh
kita disuruh mengalokasikan dana pendidikan 20%, okay, dana kesehatan 10%. Betul APBD mengalokasikan itu 20%, 10%, tapi kenyataannya di lapangan yang dibutuhkan pensil, yang dibelikan buku, okay, yang dibutuhkan obat, yang dikirim jarum suntik, okay, sehingga barang numpuk di gudang. 10% dialokasikan, tapi manfaatnya ke masyarakat. Nah, dengan adanya itu, kita kunjungan ke lapangan, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, di puskesmas apa, di sekolah apa. Nah, inilah yang kita sampaikan, yang kita berikan. Dia harus tepat sasaran juga, Pak, ya? Iya. Kan? Berarti memang kita prihatin juga, berarti, Pak, ya, melihat bantuan sudah dianggarkan, tapi ternyata infrastruktur numpuk lain tidak mendukung. Iya, tidak termanfaat. Okay, okay. Nah. Oke. Okay. Pak, sebenarnya menarik juga tadi yang Bapak bilang tadi, sebagai putra daerah, kan mungkin karena Bapak tugas di tempat lain, di kabupaten lain, di provinsi, sehingga lama tidak kembali ke Tebo lah gitu bahasanya. Tapi kan tentu Bapak mungkin punya pandangan lah sebagai orang putra daerah di sini. Bapak melihat Tebo dulu dengan sekarang apa sih, Pak, yang berubah gitu, Pak? Kalau perubahannya saya tidak akan bisa menyampaikan. Silahkan masyarakat nanti menyampaikan. Okay. Yang jelas saya punya mimpi ketika orang masuk ke Tebo, wilayah Tebo ini tahu bahwa ini ibu kota kabupaten. Okay. Nah, jadi beberapa langkah kegiatan yang kita lakukan agar Tebo ini dikenal oleh orang. Okay. Nah, beberapa kegiatan yang kita fokuskan di 2022, kita nanti akan bikin Tugu Sultan Taha yang cukup besar di, okay, Simpang 5. Kemudian kita adakan puja sera sehingga ada tempat mereka nongkrong-nongkrong. Ya, okay. Kemudian kita adakan gedung Dekranas, tempat menjual semua produk UMKM. Lokal, jadi kalau mereka datang ke Tebo ini tidak usah jauh-jauh, mampir di Masjid Agung Gami, di depan situ sudah lengkap dengan itu. Ya. Nah, kita juga akan buatkan gapura masuk kota Tebo. Nah, masuk kota Tebo, keluar kota Tebo, sehingga orang tahu ini ibu kota, betul, kabupaten. Betul. Nah, itu yang menjadi mungkin yang biaya tidak besar, sebab kami menyadari dalam waktu 2 tahun lebih kurang untuk membangun yang wah, yang mesti puluhan miliar, tidak mungkin. Okay, okay. Nah, jadi kami hanya menyentuh kira-kira yang bisa dilihat, bisa dana apa yang kira-kira sehingga Kabupaten Tebo itu bisa dikenal, bisa, orang. Okay. Memang masa jabatan PC kurang lebih 2 tahun ini, Pak, ya? Iya. Berarti kalau tidak cukup tadi, apa mungkin ada peluang untuk maju ke 2024. Nah, kalau itu yang jelas kita sekarang sesuai dengan arahan Pak Gubernur, okay, ketika memanggil saya diminta untuk menjadi PJ di sini, menyelesaikan tugas inilah dulu. Okay. Nanti fokus, tergantung fokus, dulu, Pak, ya? Fokus ke tugas inilah, okay, tanpa hal-hal yang lain nanti silakan masyarakat yang menilai. Oke, okay, itu, Pak, ya, kita harus fokus dulu apa yang ada di depan kita, kita kerjakan seperti tadi. Oke, okay. Pak, mungkin ini terakhir nih, Pak. Apa sih closing statement Bapak untuk warga Tebo, Pak, yang melihat siaran ini? Apa sih harapan Bapak juga kepada warga Tebo, karena pembangunan pemerintah juga tentu perlu dukungan dari masyarakat. Silakan, Pak, mungkin. Baik, kepada seluruh warga Kabupaten Tebo, baik yang ada di Kabupaten Tebo maupun yang ada di luar, seperti yang kami sampaikan ketika kami pertemuan audiensi di desa-desa, yang pertama kami pengen bersilaturahmi dengan para tokoh, dengan masyarakat, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kabupaten Tebo ini cukup luas dan cukup banyak permasalahan yang diatasi. Ini tidak mampu kami menyelesaikannya sendiri, sudah dipastikan. Berkaitan itu, kami mohon dukungan dari seluruh tokoh masyarakat, kemudian dari masyarakat secara umum, baik ini berupa support, mungkin saran, pendapat, setidak-tidaknya doa, okay, agar kami dapat melaksanakan tugas sebagai PJ ini, melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan dengan harapan bisa membawa Kabupaten Tebo ini sejajar dengan kabupaten lain yang ada, kalau bisa lebih. Itu yang kita harapkan dari masyarakat. Intinya support, dukungan, minimal doa dari masyarakat. Okay. Kita dapat melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Okay. Terima kasih, Pak Aspan, untuk perbincangan singkat kita di tengah
malam ini di luar sedang hujan Tribuners, beliau sekali lagi saya tegaskan berkenan menerima kita, suatu yang luar biasa. Demikian perbincangan singkat kami. Beberapa yang dapat saya highlight adalah bahwa kita harus fokus dalam melakukan pekerjaan. Kerjakan saja, nanti hasilnya kita serahkan kepada masyarakat. Dan pemerintahan perlu juga mendapat dukungan dari masyarakat agar pembangunan tetap berjalan. Bukan begitu, Pak Bupati? Betul. Oke. Saya Deddy Rahmawan undur diri bersama Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.